Torik ikatkan cincin di jari manis Pujianti tepat di depan Umi Abi. Begini respon kedua orang tua Torik Halilintar. Hubungan Torik Halilintar dan Pujian makin hari makin serius setelah resmi jadian beberapa waktu lalu. Torik Halilintar memberanikan diri membawa Fuji kepada kedua orang tuanya. Pertemuan perdana sebagai status pacar Fuji ini bikin Torik nggak bisa sembunyikan gugupnya. Torik akhirnya mengutarakan niat seriusnya jalin hubungan dengan Fuji. Torik Halilintar dan Pujian memang baru jalin hubungan seumur jagung, tapi keduanya sudah sangat terbuka dengan perasaan masing-masing bahkan ke keluarga mereka. Enggak mau dianggap main-main aja. Torik sengaja mencari kesempatan untuk bisa temui kedua orang tuanya bersama Fuji, tanpa didampingi anggota keluarga lain. Torik beranikan diri, meminta izin kepada kedua orang tuanya, untuk menjalani hubungan dengan Fuji. Torik minta izin mau serius dengan Fuji berbalut kemeja formal berwarna putih. Torik membawa dan Fuji beberapa bingkisan khusus untuk keluarga Torik. Bingkisan itu bisa dibilang oleh-oleh, tapi maksud tujuan Torik dan Puji sebenarnya lebih dari memberikan oleh-oleh aja, Girs. Di hadapan papanya Torik meminta restu buat hubungannya dengan Puji. Aku harap aku bisa ikut menjaga, melindungi, bisa membimbing, dan harapannya hubungannya bisa ke arah yang positif, saling support, ucap Torik hati-hati, seperti dilansir dari YouTube Pujian. Bak gayung bersambut, rupanya kedua orang tua Torik juga menerima baik niat menjalin hubungan dengan Puji, kurang lebih Abi Torik. Berterima kasih sekali ya, Torik dengan Puji sepertinya ada sesuatu apa ya, saling menyambung ya, saling connect lah. Mudah-mudahan ya semakin hari semakin baik, tutur kedua orang tua Torik.